Nah, lagi mau ini ada 40 hari yang rumah warga. Pokoknya yang sering kena jewer Pak DT lah ya kan. Astagfirullah. Kena jewer enggak, tapi kena toko. Kena Pak toko tuh dia. Pak DT. Pak DT. Iya. Kena toko tuh dia tuh. Jadi ingat enggak? Kalau di 16 saya main play dulu. Ini dulu kelakuannya ini nih. Dulu waktu Pak DT masuk ya kan, bangku dirapatkan semua, perempuan taruh paling depan. Ngarang. Ya kan? Bangku dirapatkan semua ya kan, perempuan taruh paling depan. Tapi kau paling aman ya, kau ketua kelas, paling aman. Nah, kalau kami toko-toko aja. Kalau sama ketua kelas masih inilah, masih ada perbedaan ya. Kenapa DT kan ya kan? Kena guru yang apa udah dibilang keras, udah tulang mau katanya kan, ngeri juga Pak. Sampai itu dulu Bapak siapa itu? Itu Galung. Siapa? Siapa Pak Yan? Ada dulu ala yang masih muda-muda, dokter gigi juga dia. Azari Sima. Oh. Simangun Song. Iya, Simangun Song. Pak Asari. Praktikum. Praktikum. Jadi kan iya, gini. Habis awak enggak bawa daun waru. Oh, kalian ingat semuanya guru-gurunya, aku udah lupa loh. Ya. Waduh, plan semua buat. Pak Azari dihajar enggak bawa daun waru sama apa waktu itu? Iya. Sisik bambu apa itu? Udah dibawa ditanya, kenapa daun waru ini? Enggak ada yang tahu keluarnya. Rupanya cuma berbulu aja. Ada. Iya, dia ingat aja itu, kalau yang cewek ingat aja dia. Oke, silakan. Assalamualaikum. Siapa lagi? Siapa ini? Halo. Agus siapa kan? Agus Johari. Pas berapa dulu? Waduh, saya nggak lama di situ. Ah, itu dia, nampak dia barang tuh. Mas berapa dulu, Gus? Hah? Mas apa aja? Hah? Putus-putus, Gus. Iya, internetnya nggak bagus di sini. Di mana nih, Gus? Naik ke tower, Gus. Naik ke tower, ya. Mana gue tinggal, Gus? Jalan Tanjung Balai. Tanjung Balai situ? Iya. Mikro itu, mikro. Iya, betul. Di mananya, Gus? Di Gang Benai. Gang Benai? Hah? Iya. Baru buat masjid dalam itu ya, Gus? Iya, betul. Hah? Awas Gus, di Harry itu Intel itu. Oh iya, Intel. Intel. Indomie telur. In, kebun muda kau siram belum, In? Udah, tenang aja, udah malam ini. Masa belum pula disiram? Udah ditutup kebun lagi ini. Udah disiram belum kebun? Udah. Nanam apa, In? Nanam cabai lah. Nanam jagung nggak ada yang beres. Siapa pula bilang aku berkebun? Dari mana pula kalian tahu? Terakhir kayak ibu-ibu semua nanam bunga semua. Oh, iya. Rame. Ada yang tahu di Poltak 1000 nggak? Poltak. Banditnya juga itu 1231 mungkin dia dulu ya. Indah mana Indah? Tepu. Ah, mana tuh?
Masih dinas. Bang Tepu, mana Bang Tepu? Jangan masa aja dia bilang. Samsudin, Samsudin Gus. Wah. Di mana sekarang dia? Samsudin. Aduh. Lupa karena aku di mana juga. Dekat-dekat lain situ juga. Kalian kan dulu Sarul, Samsudin ya kan? Ya betul, betul. Kalau Sarul kan di Tanjung Balai. Tinggalnya? Iya. Tanjung Balai sana? Kisaran, ya. Aku dulu sempat nampak-nampak dia. Dia cleaning service di mana gitu ya? Samsudin. Halo Hermanto. Hermanto. Eh, masuk Hermanto. Hermanto. Mana-mana. Striker 1626 dulu ini. Halo Hermanto. Hermanto yang mana ini? Hermanto kencur atau Hermanto siapa? Iya, yang mana satu ya? Pasar 4 lah. Rupan. Ya kan toh? Keher. Ngomong apa? Gagu. Tok Chan hilang ini, Tok Chan. Dia hilang Tok Chan. Mana Hermanto yang mana? Mana orang ini? Tok di kolam siapa juga? Masak udang hari ini, Yan? Masak udang. Masak udang. Udah habis lah masak udang. Hari Minggu semalam masak udang. Rasa udang terus kan masak ya? Udang kepiting. Juragan tambak nih, juragan tambak. Juragan tambak. Tambak. Mana ada juragan tambak? Yang kerapu ya, kerapu. Dan kepiting. Lumba-lumba cuman yang gak ada. Anak ya, ya. Isopo. Isopo. Pangling isopo ya. Mana ibu halo? Indrawati mana Indrawati masuk dia? Ini Indrawati sayang ini. Mana? Halo. Ini Indrawati. Iya. Udah kok enggak bisa menampak semua dah. Lagi coba. Hermanto. Ngomong apa Her? Ngomong? Ngomong apa? Ya biasa lu dari dulu gua udah jadi kiper aja dia baru mau. Pian. Pian. Her main bola lagi dah Her. Halo, halo Sofian, Sofian. Aha. Mana Sofian? Sofian, Pak Sofian. Aku ingat wajahmu dulu itu matamu ngantukan kan? Enggak, emang ngantukan. Oke. Dia ngomong pendek. Kan namanya Herman ngantuk. Udah bisa lebar belum jemarannya? Oh,
Orang Sabah. Sabah dari Sabah kan. Mare. Hah. Api. Sopo gue ya? Sopo al? Iya, kurang pentingnya kan. Hermanto, Hermanto itu. Ya ya. Kan segala kulitnya. Nang sing 34. Enek sing 33. Iki Hermanto kelas nang ndi? Piro? 32 siapa aja nih 32 ya? Si lali wong iki. 32. Yanti, Indra, Yanto, awal. 32 semua nih banyak kan. Iya. Eh, dua banyak kan tuh. Nah, ini 32. Kalau suka aku tadi siap enggak? Her, rambutan ini gini enggak, Her? Hah? Her, rambutan ini gini enggak, Jo? Apaan sih, Yan? Enggak kedengeran? Rambutan? Iya. Kayak Her, matanya masih ada enggak itu? Ada. Eh, rambutanmu masih ada enggak? Oh, kalau banyak. Bagi-bagi. Banyak. Banyak, ya udah kirim-kirim ke sini. Mana ini, Pak? Hah? Banyak, giliran orang ke rumahnya hilang dia. Tapi orang mateng. Macam-macam. Ya. Tak. Ini 32 mau dipimpin senam kan, senam 2. Gaya kali lah kau, Pak Komandan. Pakai rok lah. Pakai training dulu. Pakai rok. Kejam kali ya. Supianto mana, Supianto? Supianto. Hadir. Hadir. Dek, gak ketok. Ya digolek lah muter-muter. Aduh. Geser ono geser ini. Wes mumet iki muter-muter meneng. Namanya pakai HP. Main cuma dikira muter-muter wae. Kalau pakai laptop tadi banyak yang nongol. Karena ini sepian kok. Nanti sama siar mau dipakai ini dia. Pakai kayak layar tancap itu. Bang Sihar dulu kampung dekat sana sih, kayaknya kita pernah naik sepedaan terus pulang sekolah, seingat saya. Ah iya, betul. Masya Allah, kampung Toba. Iya betul, yang depannya penggilingan padi itu kan. Ah betul. Sekarang di dalam itu ada SMK ya, SMK negeri ya. Hai. Hermanto jalan. Iya, betul. Ketemuan sering barengan naik sepeda, tapi dia kok terus arah rumah saya kan gitu. Jalan nih yang jelek sekarang. Kampung Toba dulu ada menanti ya. Menanti. Ingat enggak? Tahu menanti. Menanti Dolok Seribu ya? Dolok Seribu. Betul. Apa dia sekarang? Sama satu lagi siapa? Temennya? Orang itu suruh jalan. Iya. Pokoknya dia sama berdua tuh. Menanti sama satu lagi. Siapa ya? Teman satu kelas kita juga loh. Capek. Menanti itu dulu dia satu kelas. Itu Rosmawati itu 32 ya? Kan. 33. Iya, 33. Oh. Aku ingatnya sama yang bandel-bandel. Yang cewek. Bandel ya. Walaupun bandel ya, Supianto ya. Mana ada cewek bandel? Emang siapa cewek bandel? Si Sukma itu kan dulu kena pukul terus. Lah dia roknya kan pendek. Dari kelas 1 udah out Sukma.
Ya kan, enggak sampai kelas 2. Enggak sampai kelas 3 dia. Enggak sampai kelas 2 dia udah out, kelas 1 dia udah enggak diting lagi. Saya ingat saya mau bandel dia tukang main tuh. Kimbe. Bukan kartu, woi. Tukang main tuh di dekat posnya rumah si Agus Tony. Woi, jangan bongkar-bongkar kartu, woi. Mentu. Rahmat Nasution, mari Rahmat. Rani. Tapi enggak melu. Sekolah itu mau. Rahmat Nasution enggak ada daftarnya ya. Aduh. Kangen juga ini, Man ya. Iya, itu kok bisa suka, Pak. Hah? Enggak tahu suka kenapa, enggak tahu. Apalagi itu apa? Heri. Muhammad Ilvan. Ilvan. Terus sekarang tadi mana, Wal? Enggak apa teman lagi Rifan ya. Malah ya dulu ya. Jamaludin situ masih ya. Masih aman Jamal. Apa lagi? Sirini kawan kawan Satria yang 34 dulu. Satria dia. Nama masing-masing dulu. Aduh, jodohkan udang menang air padahal. Ada tanggal 7 ada pula kemarin sebenarnya saya tanggal 6 mau balik. Tanggal 6 mau balik rupanya badan saya hangat pula. Enggak lulus lah kemarin. Kusuk. Aku permisi dulu ya, ada tamu ini ya. Mana kono? Ibnu, aku Heri. Ntar ya. Tochan kemana? Tochan pergi. Tochan. Dani mana Dani? Tadi udah nongol kayaknya Dani. Nah, mana si Dani? Yanti nanti datang ya, tanggal 27 Yan. Sip. Aku nggak bisa. Kenapa? Iya, lagi ada sesuatu. Tadinya pengen pulang, tapi nggak jadi. Nggak jelas. Nggak jelas. Tadinya bener pengen pulang tadinya, cuman karena ada kendala sesuatu, jadi itulah. Kau pulang. Berat dia ninggalkan jobnya itu. Siapa? Enggak lah. Kan itu ada sesuatu yang penting. Datang Wal. Wal. Kau nanti datang.
Awak datang. Awak Supianto ada. Yanti ada. Hermanto datang kan? Datang. Kau daftarin aja ya, In. Tapi kau sendiri gak mau. Awak kan jauh. Kalau dekat awak kejar ke sana. Iya. Ya enggak awal. Yo, ngomong sama aja. Ajar nih. Aku. Apa lagi? Balik dulu ya. Balik dulu. Balik kemana pula ini? Ini aku kan di posisi di Binjai. Mau balik ke Medan dulu. Nanti kalau udah nyampe Medan, kalau masih online gabung lagi. Udahlah. Oke, lanjutlah. Ini DJ ya. Oke, yuk. Wisnu. Hey. Lana gimana sih? Ada yang enggak saya Lana tadi. Siapa? Wisnu anak. Lana Saripane ya? Apa anggota ya? Iya, Lana. Ada Lana, Lana. Lana Saripane ada? Gak ada, gak ada. Kayaknya gak ada. Kayaknya gak ada yang tahu nomornya deh. Oh, itu gimana? Iman. Ya, Luna deh, deh. Ini yang aku. Wisnu. Wis, orang tua masih kita nih. Oh, ini Wisnu. Ini. Wisnu, orang tua masih di Pasar 4 ya? Wis, kilometer 12. Tapi dulu di Pasar 4 kan? Hah? Dulu di Pasar 4 kan? Iya, tahun 95 udah pindah kami ke Tapanuli Selatan. Oh, iya. Karena di Tapanuli. Oh, gitu. Oh jadi nggak di sana lagi ya? Kan dulu ruteku sekolah naik sepeda tuh ngelewatin rumah Wisnu, terus ngelewatin rumah Hermanto, nah, baru ngelewatin apa sempat hari? Iya sempat hari. Nah itu, makanya ku inget rumah dulu ku lewatin. Ya nggak Her? Mana ya, Hermanto? Ya ini ya lewatin aja ya. Ya nggak Her? Dulu rumahmu ku lewatin kan? Suaranya. Ini Hermanto suaranya nggak di ini nih, nggak disuarain. Ya bukan. Karena itu Kiman. Ya, ya. Ya kan? Dulu aku suka ya. Di depan rumahmu tapi nggak pernah dijak mampir. Patutnya suruh mampir. Cuman oh, ya. Bohong kamu mampirin. Nggak pernah disuruh mampir. Hermanto, suaranya nggak pernah ada, diam aja. Iya, memang dia diam aja. Naik sepeda aja non di akhir ya, naik sepeda. Naik sepeda aja non. Ya kan dari dulu kan diem. Dari dulu diem aja kan. Naik sepeda aja untung dia bisa ngelihat ke itu sampai rumah. Kalau nggak nunduk aja nunduk. Wis, Wisnu. Oi. Ini nek neng Aliem kirim salam. Wis, Dewi Wis. Sing iki. Wis, nenek Wis. Nenek lo nenek iya. Kakek ini kakek. Oh, bayi Dewi lali. Siapa juga? Siapa bis? Jadi gue di keluarga ini. Wis, kau datang kan Wis? Insyaallah. Ini datang apa enggak? Ora, aku enggak bisa pulang kampung. Enggak bisa pulang kampung. Biar tak jemput di bandara. Ya. Orang bilang enggak bisa pulang kampung, tak jemput gimana? Enggak bisa pulang. Kok enggak bisa pulang ke mana? Iya. Ada itu, ada sesuatu gitu yang itu yang harus dikerjakan dulu. Jadi enggak bisa pulang ke mana, In? Ke Sukamaju lah, Sengkol. Sukaman. Enggak, soalnya kan kita SMA juga bareng di Pancur, makanya aku bingung. Oh, iya. Aku ke itu.
suka maju pulang. Orang tua itu suka maju. Masih ada orang tua lain. Masih bapak. Mama udah gak ada. Bisa lo pulang. Iya, tadi tadinya pengen niatnya memang mau pulang. Cuman nah, karena ada sesuatu ini ya itulah nggak bisa pulang. Nanti habis lebaran lagi baru bisa balik. Si Id lagi nunggu apa ya, di pengumuman mau jadi menteri apa nih itu. Habis lebaran gimana? Lebaran nggak pernah habis. Tahun depan ada lagi. Pastinya setelah lebaran. Setelah lebaran begitu. Nanti. Ya. Ngikutin jadwal libur anak-anak aja. Tapi nanti dijemput kan, Her? Iya. Iya. Ya. Oh ya wes. Pokoknya aku udah siap-siap nanti nunggu di bandara ya. Iya beres. Beres lagi. Siap-siap. Oke, yo. Cakep. Ini makin berkurang aja nih kayaknya ini. Kemana lagi? Ya tinggal lima. Kita tinggal di mana ini sekarang? Di Bogor. Kok nggak pernah jumpa? Ya enggak lah. Emangnya kamu di mana, Her? Aku di Pasar Empat. Oi, deket tetanggaan kita, Her, tetanggaan. Aku RT 5, kamu RT 4 kayaknya ya. Herbanto di Barang Siang dia 3. Iya, Pasar Empat berenang itu ada. Iya, kadang pun di alam gaib juga. Pes. Hermanto. Iya. Sama si Sumarno, Eni. Dulu anak SM persiapan dia. Ya, kenal lah. Sama kami di persiapan kan. Ah, masa sih telah kowe. Hah? Masa kowe persiapan juga, Bian? Iya. SMA ya, ya? Oh. Her. Ambek si Wati mesin. Kan ngono ambek si Endang. Anak mesin apa anak elektro? Senang apa produksi? Nang bapak e. Padahal aku pun biyen mesin produksi kok MB. Aku nang iku enggak suwi pindah barangkali aku nang Satria. Terus nang apa ngono? Mang beli juga terakhir nang babak tamat sekolahan tamatnya nang babak ini kenal kan karo si Dani Eni Sumarno ya kenal lah kok enggak masuk grup SPM siapa Marno iya Marno saya ini super beko deh iya Marno. Iya dia nih, iya super biku. Ya nang bengkel bareng. Repair biku juga. Tadi kain sama dia pengen. Ya kenal loh. Buri omah aku iki omah deh. Aku hari raya kemarin nang omahe Sumarno loh. Hari raya 2019 ini balik ke keluarga. Hah? Aku sempat mampir nang omahe Sumarno. Iya. Kapan ngeroni? Aku ketemu wong iku wis reunian. Ha. Dino apa mereka udah ngumpul. Saya ketinggalan. Tadi kita ketinggalan iki. Masuk gabung iku lah WA grup. Masuk gabung WA grup STM ya, aku tak masuk no ya. Iya. Ika yang nomor kaya. Iya. Lanjut. Itu si Alboy omongnya, apa deh milu. Alboy Edi Sadam. Hei, mana boy boy? Kelas berapa sih dia, Rudy Agustinus? Kok
aku lupa ya. Oh iya, iya, iya. Sama Arif dia satu kelas, satu bangku ya. Iya, 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 iya. Mana dia? Halo Rudi, selamat datang. Aduh, selamat datang. Lupa ya. Ngopi dulu, ngopi. Hah? Pada lupa ya. Apa? Udah lupa pada wajah-wajahnya. Udah lupa, aku kan udah tua. Iya, emang kamu aja yang tua. Semua juga udah tua. Aku mau salam dulu Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Kalau sama Pak Dokter aku pasti ingat kali lah. Aku bilang itu semua sama itu, enggak ada yang lupa. Sama aku pasti lupa. Ntar kok cuman jalan. Hilang suara, Rud. Hilang suara, Rud. Gimana, gimana? Sinyal kali. Tinggal di mana, Rud? Ah, oh ininya semua nampak nanti. Lagi seragam. Nah, kan. Ah, udah diketahuan papa enggak ngerti lah inilah. Jangan ngejek, Glenn. Sekarang jangan ditanya. Iya. Jangan ngejek, Glenn. Aku ini kan pura-pura enggak ngerti aja, padahal memang bodoh. Aku tinggal di Bengkulu, tapi berbatasan dengan Lampung. Oh, lewat kemarin itu. Jangan OO aja kalian, langsung sepakat kalian tanya nomor rekeningku biar bisa aku pulang. Bunai. Nah, ya, dari itu, Pak Dokter, Pak Dokter Siar Tambun dah udah mikir-mikir dia berapa mau kukirim sama Anda. Ya pasti semua pasti sudah jadi bos. Enggak ada lagi kita yang enggak jadi anaknya buah. Sudah jadi bos semua. Paling enggak jadi bos di rumah masing-masing kan. Betul. Ala kepala rumah tangga semua. Tengok ini enggak seram kalian tengok potongan kepalaku ini, ha. Model rambut kemarin. Tapi gimana? Ini tadi ku tengok bahas reunian. Gimana mau reunian kalian? Yang dekat-dekat aja, yang jauh kayaknya cuma Zoom aja lah. Mas Siar, nanti waktu reunian kalau SAP nggak bisa buka untuk supaya kan bisa. Yang nggak bisa datang, mana tahu nggak bisa datang waktu Pak Siar orang kumpul di reuni dengan 27 ini, tadi mana Zoom-nya lagi. Mana tahu nggak bisa dia hadir kan kalau di Zoom nanti kan dia bisa juga lihat ya teman-teman yang lain di situ. Iya, setuju sih. Setuju. Bisa menyapa teman-teman yang lain, bisa nyapa Bapak Ibu guru yang sempat hadir nanti kan? Iya. Tapi Pak Sihar udah meninggalkan dunia hitam ya? Putih semua kan? Iya.
masuk dunia putih sekarang ini. Enggak, kalau aku memang kucek rambutku biar jangan nampak. Tuh awal, tunjukkan rambutmu tuh awal. Udah tutup kan? Hilang. Ikut itu. Ya walaupun hilang bang. Ikut apa namanya perbakin. Bukan Persatuan Menembak Indonesia ya, Persatuan Batuk Kinclong. Persatuan Batuk Kinclong. Bisa aja bisa bisa ya. Udah tutup lagi biar nggak ketahuan. Nih, saya ini sebenarnya diundang acara ini 40 hari keluarga meninggal kan. Tapi bilang ini dulu ada ketemu kawan lama ini. Aku bilang. Setelah tamat baru kali ini ya ketemu. 8 tahun. Iya. Kirain menu acara Zumari udangnya Sri nyiapin udang ganti bilang kau pakai Sri Yanti bilang kayak nggak tahu ya Yanti haurut. Toke udang ketambah lah toke tambah itulah Sri Sugianti. Berarti besok dia berarti besok bawa ini ya, no udang ya, acara gitu ya. Iya, buat dia acara nanti bawa. Malu-maluin aja kok bawa udang di sana, ada udang kelas sudah disediain. Bawa udang satu belong aja. Udang bengkok. Udang bengkok lah, kalau lurus bukan udang. Kan itu mah. Jadi udah fix itu ya, tanggal 27 ya acara ya? Udah. Udahlah, udah booking tempat. Udah ini souvenir kan? Reuni kecil. Oh, yang jauh yang lebih tahu. Lah, aku udah ngikutin dari awal. Kapan masuk? Mana itu bendahara? Ada Lita itu. Bendahara mana, Ramadhani? Iya, Ramadhani. Sama Dani, Adelita, Sandra, panitia, Indra. Paling ibunya dia nya duluan. Kalau enggak ada orangnya yang panitia. Indra Mora kok teringatnya kok udah lama enggak nongol ya? Iya dia betul, lama dia. Dia sibuk dia. Nyariin anggota. Hah? Nyariin anggota dia. Kutanya kenapa enggak muncul-muncul, aku nyari anggota katanya. Anggota apa pula dicariinnya? Iya lah, grup-grupnya itu dicariin sampai ke pelosok sama Sieti, sama siapa lagi biasa. Itu? Bareng kalian ya, Yan? Nyariin rumah Heria lagi orang itu si Teti Juliana. Oh Teti ya, Teti ada Teti. Nah, sama si Bob, nggak tahu nggak dapat nggak orang itu. Dicariin ke rumahnya orang itu. Kalau Lana ada kabarnya nggak, Yan? Lana Saripane? Enggak tahu. Kalau guru-guru, siapa yang sudah mengatakan bakal hadir? Siapa itu ya? Kalau nggak salah, Ibu Mala ya? Ibu Mala Rantina, Pak Ginting, Pak Sapal Luman Gaul. Oh, mereka ikut ya? Masih dinas tuh orang itu apa sudah pada pensiun? Pensiun. Tahu juga. Kalau kata Bu Mala, Pak Ginting bentar lagi pensiun. Oh. Bu Mala waktu itu dia telepon saya kan karena ponakannya ada yang di Batam. Oh. Tapi maksud aku gini, enggak nanti dibilang panitia. Kira-kira ada nggak disiapin cenderamata kecil lah sederhana aja buat yang ibu guru atau bapak guru yang hadir? Pasti ada. Ada. Ya. Mas,
Makanya kasih saran bro di Anita itu ke Anita itu Dani. Iya, saling mengingatkan aja kan banyak apa tahu. Iya, katanya perlu donatur itu, donatur. Apa? Bulan. Iin nggak bisa kirim talas in dari Bogor. Nah, yang ada kurasep. Mau dikirim kemana? Bogor, datang Bogor. Oh, kalau yang Bogor dikirim ini aja, kirim puyem. Kirim ke situ satu lah di ski. Cek dulu sama Bilu. Nanti telepon lagi itu, Pak. Nanti teringatnya ke bagi yang enggak ikut ngumpul ada Zoom lagi enggak? Makanya tadi gue bilang. Kan udah bilang Wisnu. Iya, berarti ada ya. Iya. Kamu juga dikasih tahu dong. Iya, tadi. Karena haruslah. Ini. Nanti kan yang jarak yang jauh-jauh kan dapat juga nya snack-nya. Enggak usah lah, enggak bakal nyampe, enggak apa. Angin-anginnya saja ya enggak. Tiga kali kalian ah. Gambar-gambarnya aja pun. Gambarnya aja terus yang kenyang siapa? Yang makan kan? Berarti dia makan gambar aja dalam kenyang kali ya. Iya. Lihat gambar aja udah kenyang. Saya mohon izin ya kembali ke acara warga ya, ada acara barusan ya, bentar ini. Oke ya. Ya. Selamat malam semua ya. Dadah dulu. Sampai jumpa lalu, Bang. Udah selesai ngobrolnya. Lanjut di hari H. Lai Sihar tinggal di mana, Lai? Oh, Jakarta mana kah? Oh, tapi aman ya, zona merah. Iya. Jangan dekat kali ke kamera lah, agak jaga jarak kita. Social distance gitu ya. Social distance. Tenang bangun ya, tenang. Tenang bangun. Tenang bangun, aku ada kemarin dapat loh, tapi dia kan ini dia kan masih jomblo. Hah? Masa sih? Serius, jadi kalau enggak salah tapi aku kemarin pas diajak video call juga sama kawan waktu dia ke ini denganku SD kami barengan, SMP, SMA juga. Emang informasi, dia tinggal di mana? Jadi informasinya gini ya, agak sedikit inilah dia jadi kurus terus apa namanya ya, agak gimana karena dia dulu kan sempat kerja di Malaysia kan. Kerja di Malaysia, jadi mungkin dia punya teman lah ya, mungkin sudah dekat hubungannya sama si cewek ini ya, karena dia percaya semua hasil usaha pekerjaan dia selama di Malaysia dia kirim ke cewek. Balik-balik rupanya si cewek nikah dengan orang lain, jadi ya agak gimana lah, stres lah ya, patah hati ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah pas waktu telepon itu ada dia, aku pas kebetulan lagi di jalan mau ke mana, mau ke kantor, kayaknya malam lagi kan video call, aku bilang nanti aku telepon, aku nggak ingat pula nelpon orang itu balik gitu. Arut, masukin aja Rut. Itulah aku karena sekarang teringat lagi jadi aku keingat dengan dia, nanti aku cari lagi lah ya. Oke lah. Masa dia masih jomblo ya? Ya, mungkin itu tadi kan semua hasil dia. Hati ya. Ya, semua hasil dia selama di Malaysia. Dia kan TKI di Malaysia kan? Kenapa sih Ito Lipton nggak mau ya Ito? Apa? Ito Sihar? Kenapa Ito Lipton nggak mau join? Iya, tapi nggak mau komen sama sekali. Tanya dulu, siapa tahu dicubit itu dari belakang. Pengusaha dia. Iya, di Semarang.
Gak mau dia kata Dani. Korina tentunya pernah komen. Bantu itu selamat. Dia sudah tidak punya itu. Apa ini? Apanya? Oh, Hermanto. Hermanto. Kali. No. Lain pulang ya. Onde mande lama bana. Tanya dulu tuh banyak tuh di sana. Ini banyak. Kalau kami apa boleh buat naiku? Tidak ada kata cuti. Libur bersama pun dihilangkan. Gila. Rudi kerja di mana, Rud? Ya, di mana, Di? Di mana lah aku bilang? Jadi kantor apa, kek? Apa kalau si Toh ini kan kita tahu, apa, nah, kalau Rudi? Aku nggak tahu lah itu, lah, sihir di mana, dosennya, atau apa? Dosen di mana, lah, yang? Itulah, dulu ada sempat yang bilang kalau katanya pendeta, berarti salah, ya? Sama ini, nih. Katanya 3,5 dibalik 1,000. Enggak ya. Sudah pada keluar. Sudah pada keluar. Apa, itu ingat enggak si Mustad, Kim, anak 3,4? Yang baru di Komoro itu. 109, ya. 10, 100. Iya, tapi iya anak Mangusta. Tapi pada enggak di sana juga. Kalau si Mutar katanya di Brastagi, yang ku tahu ya. Tapi gak pernah ketemu juga aku lo pas pulang. Satu kampung aja gak ketemu. Apalagi gak satu kampung. WA-nya ke Mei. Ke Mei dia WA-nya. Ya terus itu juga si Sahat. Bukan ke isu. Mana dia? Mana ya? Marasil? Mana mereka semuanya? Itu tiga-tiga loh, Sahat sama Marasil itu ya. Baru satu-satu muncul. Halo, Mai. Kemana? Lopita, udah nanti ketemu datang besok. Oke. Iya, Rahayu Dianto orang saya Semayang ya, yang cowok. Datang besok. Udah, Dik. Eh, mau tinggal di mana? Oh, masih Semarang. Kamu kok mau? 5304. Itu masih ada dekat pengalamanku banyak ya, yang orang itu hitam dulu. Enggak ada ya di grup ya. 37. Si Rela Natalia. Kayaknya si Rela di grup lain satu bangku. Rela ada tuh di grup. Udah masuk dia. Oh, udah ya. Si Rela juga kalau enggak salah masih jomblo kan? Dia di Malaysia. Oh, di Malaysia. Iya. Dia sekarang masih di Malaysia. Dia tadinya mau pulang cuman karena lockdown katanya enggak bisa pulang. Dia juga belum nikah apa, dia. Orang bahagia. Gampang uang yang banyak, mainan baru, HP baru. Baru tenon dan view bagus pas tahu ulang tahun. Harmonis tenon. Kasih orang Anak baru pantasan banyak tanya. Baru berapa hari ya? Itulah jangan banyak tanya. Mestinya anak baru itu perkenalan dulu. Salah sendiri sama Itasia baru dimasukin. Padahal udah lama temenan di Facebook. Iya. Tapi ada merit juga kan? Oh, dia parah. Dari pabrik Aral. Bukan. Si Rela sering main-main ke Samsat. Pas dia dapat acara ini ada pemutihan. I tahun. Iya, berubah banget ya Rela ya. Berubah sekali. 180 derajat.
berubahnya. Ya enggak juga, zaman sekarang kan semua sudah canggih, bisa makeover segala macam lah. Ya, kayak lah kan sekarang udah ganteng kali, dulu ganteng cuman, sekarang udah ganteng kali. Ernawati juga loh belum masuk ya. Yang 34 nih. Ada di sini ada anak 34 enggak sih? Kayaknya enggak ada. Itu Srimoni Srimorina 31 ya. Itu temannya Sarmila enggak ada? Kalau Sarmila itu 34 loh. Ini yang agak tampil 33 ini. Ada dua banyak loh. Kalian jangan tawuran kalian bikin ya. Wah, takut kali. Kan 32 banyak loh. Yang kalian pikir 33 aja. 33 juga banyak. Kita bertiga tadi sama si awal. Supianto. Ada Supianto. Nah, 4. Banyak kita tadi kan? Ciri-ciri teman yang mau diajak tawuran pula sama si Rudi ini. Iya, Rud. Mentang-mentang udah pada pulang teman kita tadi. Iya. Enggak berani lah. Ini baru masuk, iya kan, Rud? Ini lawan awak. Karena ada Leta aja mau enggak berani aku. Arif. Lah jangan tanya-tanya, aku ini udah tua, murah lupa aku. Lupa dia, ya ampun. Masuk bangkunya dia lupa. Ya kalau aku kan memang karena memang kayak mana lah. Terusnya di depan sayang guru sama aku. Ya lah, anak pintar ya kan, selalu di depan. Rido Usman. Ada itu. Satu lagi toh, si Nathanael Drahi. Iya, dia kan ini advokat, dia pengacara di Medan. Iya. Ada kan di grup kayaknya ada? Ada, di grup ada dia. Dia pengacara dia. Oh, si Agnes. Nggak tahu kabarnya. Kadang kan sebenarnya Facebook aja yang menyatukan kita. Dari Facebook bisa terhubung minta nomor handphone kan? Tidak, inilah pertama kali ngajak aku bikin grup ini. Ya, dapat. Dan ya. Iya, dapat. Dapatnya Facebookku kan. Terus dimintanya nomor, kita bikinlah grup katanya. Aku bilang bikinlah Dan, enggak apa-apa, aku enggak dapat, enggak ada teman nomor teman-teman sama aku, nanti saling cari, aku bilang. Ah, makanya aku dibuat terakhirnya. Lois ya. Pernah komen ya, In? Apa? Lois iya, enggak pernah. Pernah komen kayaknya Lois. Anak sekol kan dia? Pernah, tapi jarang-jarang. Dia dulu metro kayaknya, bukan sengkol. Oh. Metro sebelum sengkol. Sama Mei dia, sama Mei. Mei Panora. Nah, tuh. Mei Panora 33 kan?
Iya kan satu juga sama Dani juga. Dani, Me, Tarul. Siapanya dulu yang sering nyontek sama aku di sekolah? Aku lupa lah. Nggak ada. Nggak nyontek. Iya, orang ini suka dulu nyontek sama papa, Dek. Papa yang nyontek, aku yang nyontek. Ah, betul tuh, Dek. Iya. Benjamin tuh, Dek. Apa yang nyontek? Iya, kan? Benjamin. Jadi le tambunan le sihar kapan balik Jakarta? Iya. Siapa yang jaga rumah itu? Oh, keluarga nggak ikut semua pulang ke Medan? Oh, di saya pikir tadi ku pikir cuma Lae yang pulang. Iya mana Pak Siar? Iya mana? Oh, lewat darat toh? Ah, tahu gitu kemarin janganlah lewat Palembang, lewat Lampung, lewat Bengkulu lah bosku. Iya, memang lewat Palembang. Ya, dari sini pun bisanya. Mampiri dulu aku anak yang terpinggir ini. Ah, pasnya itu, tapi pulang kan masih lewat darat kan? Masih. Masih sini dia mampir. Kan. Ya, Palembang, Jambi. Enak kali sambil pulang sambil cari duit. Supir tunggal. Maksudku kuat itu yang ini masalah ada nggak duit di yang penting perjalanan sampai sehat selamat. Oh malam nginap ya. Iya memang nginap. Berapa hari itu kalau nginap berhenti kalau misalkan nggak berhenti 3 hari nyampe nggak? Kan baru Duma ya, udah jalan kan? Yang enak itu sih Lampung Palembang ya, udah dekat kali. Waduh, mantap kali. Ini saran dia pada saran. Ya, Pantai Barat ya, kita tim. Saya kan di Padang Sidimpuan, di Jawa Barat kan.
Kalau yang pertama tadi dikasihnya enggak manis. Untuk manis kali. Nah, kalau susah lah mau singgah ke Bengkulu ini enggak apa-apa, tunggu aja nanti aku ke Jakarta, tapi kirim ongkosku ya. Bengkulu. Ya, iya. Kalau ke Lampung masih lumayan, kami ke Bandar Lampungnya aku 8 jam. Ke Kota Bengkulunya 4 jam sampai 5 jam lah. Iya. Kalau dari di peta, di garisnya itu lagu, pas di pinggir-pinggirnya itu. Kalau ditipek orang, hilang. Iya. Makanya bahaya kalau di peta diambil orang tipek, langsung terhapus. Itulah belajar apa ini? Belajar sama Pak Dokter. Kedalaman SEM. Rele kan. Iyalah, paling acaranya nanti di hebat, sering lihat gitu. Pak Sihar, cuma selama ini gak kenal kan. Iya, ada di apa, regresi ya, terakhir saya lihat regresi. Oh, apa channel YouTube-nya? Biar tambun nampak langsung. Bahasanya apa ya? Regresi ke regresi. Biasanya Pak Siar pelatihan materi-materi apa Pak Siar? Penelitian ya? Metode penelitian ya? Metopel ya? Nanti Pak Siar dulu S1 USU ya? Baru S2 lagi Pak Siar. Kasih dulu makan Bos Yanti. Iya. Tengok dia, nengok kita dia, siapa katanya. Makanya udah ditengoknya tadi, kasih dulu makan. Jadi, iya, udahlah. Ya. Cabut ke WIP-nya. Nanti tinggalnya di mana? Di Stabat. Oh, jauhnya. Iya. Dulu ya di Sisma yang sana. Oh, setelah nikah ke Stabat. Nah, pasar besar. Tapi kok ketemu sama Dani udah lama? Ketemu sama Dani, ya kumpul juga sama Dani dulu, orang ke Stabat. Dani, Yeti, Chandra, Indra, ke Stabat orang itu main-main. Makan-makan terus orang ini. Buat grup ini. Nanti, di pasar besar di mana? Di kilometer 14, Gang Kenduri. Hah? Bukan Kendur? Kilometer 14. Bukan Kendur, hilang. Pasar besar kilometer 14 pinggir jalan. Kenduri ya. Karena dulu saya pun tinggal di pasar besar ya. Iya. Dekat simpang. Hah? Simpang masuk dalam. Iya, dulu kan saya tinggal waktu SMP kelas 1 kan saya tinggal di pasar besar depan sekolah Tridharma.
Oh, di Tridharma ya. Di dekat lapangan itu berarti? Iya, lapangan saya Semayang. Penduri ya. Kalau udah banyak berubah ya, lingkungannya juga ya. Iya. Oh, udah lain lah. Jalan dari belakang itu kan udah di aspal. Dah, sekarang udah berubah banyak. Ya, itu kan tempatnya yang paling besar kumpul semua di situ. Ada camat, kantor camat di situ. Desa. Ya. Desa. Belum ada. Pak Siar dulu tinggal di mana, Pak Siar? Nggak ada, cari dulu. Karena kan satu desa. Belum masuk peta pula itu. Oh, bayar. Ketemu di SMP Negeri 1 di Ski. Ya dari dulu sampai sekarang pasti masih kampung itu. Namanya Kampung Toba. Ya iya. Si Herman ya, Tok. Iya, aku ingat, iya. Ada kan di grup? Di Bogor dia. Gak pernah ketemu kayaknya, Iin. Mungkin pernah ketemu, tapi karena aku aja gak pernah ketemu, loh. Kita satu SMA ya, Iin. Iya. Ada reuni SMA aja, kita gak pernah ketemu. Kamu gak datang, aku datang. Ya. Berapa yang selain sama Nova ya, Nova Almira ya. Mm-hmm. Yang waktu di Pancur kamu datang? Enggak, Pancur aku enggak datang. Kan kalau di Jakarta udah dua kali. Oh iya? Iya. Kamu yang SMA. SMA mana kalian? Kok enggak jumpa kita? Sama kami SMA. Pancur Batu kami SMA. Mau jauh kali ke Pancur Batu. Alah, kami merantau kemana-mana. Murah. Orang ke Binje, tamat dari SMP Negeri 1 di sini ke Binje, ke Medan ya. Kita lari ke Pancur. Iya, kami rata-rata ke arah Binje. Ke Medan takut tersesat. Takut diculik ya. Takut diculik. Iya. Dan lu Kampung Lalangnya SMA ya Kampung Lalang. Radan. Lima. Oh ya, Dika. Enggak ya. Oh iya, tahu. Itu yang banjir itu kan kemarin. Iya, banjir bandang. Banjir bandang. Tapi ada keluarga di antara kita yang kena musibah banjir kemarin. Ini kabar enggak ada yang tahu. Kayaknya enggak ada lah. Enggak ada ya. Syukurlah kalau memang enggak ada. Kawan-kawan juga nggak ada kayaknya yang daerah. Ya, syukurlah. Aku pikir tadi kalau memang mungkin bisa berbagi informasi di grup kan, kalau ada timpa musibah kan. Siapa yang pernah terakhir ke sekolah? Saya sering lewat buat seperti dalam penjara. Tinggal di pagar sekolah itu sekarang macam penjara saya. Udah bagus kayaknya gedungnya. Ya. Pun tinggi kali pagar, belum kan masih bisa loncat lari. Itu kayaknya keluhan orang-orang yang suka cabut itu. Iya, dari belakang kantin, sebelah kiri. Iya. Bukannya waktu itu kayaknya aku lewat udah bagus. Nah lewat juga lagi separuh sama di situ jalan. Oh banyak truk
Enggak sesuai aspalnya sama yang dilewati. Lewat besar-besar. Anak-anak nanya, dulu SMP di mana ya? Ya, saya lewatkan dari situ, inilah sekolahnya gitu kan. Masih tahu anak-anak. Yang tinggi kali pagarnya gitu loh. Memang bagus, sudah bagus lah. Udah. Enggak. Iya, karena memang semua sekolah se-Indonesia dirubah penomorannya. Sunggal jadinya dia. Di kecamatannya. Masih kecamatan Sunggal emang ya? Iya, masih. Ya, masih. Iya, dia itu berdasarkan nama kita kan gak masuk kota Medan kita, masuk Deli Serdang. Iya, Deli Serdang. Kita masuk Deli Serdang, belum kota Medan gitu. Gak orang Medan kita, gitu, orang Deli Serdang. Nah, dari orang Medan kita, orang Deli Serdang. Iya. Padahal saya kan di Menciri aku tinggal dulu. Pasar. Iya. Aku di dalam udah di sekolah. Haus ngambil tebu ya. Di perkebunan itu ya. Iya. Kami makan tebu di kuburan-kuburan di Kelingan itu lagi. Kalau pulang dulu dari sekolah ke pasar besar dari ya, apa itu produk jamur. Orang-orang Keling itu lah kami itu dulu sama Siwan yang meninggal. Berat kami itu dari situ. Hari Sabtu nonton Mahabharata lah itu. Hari Sabtu kita ingat mana yang terbuka pintu rumah orang-orang Keling itu. Itulah kami nonton Mahabharata. Nonton film Mahabharata sampai habis. Nonton film Mahabharata. Ya. Semua apa di Kelingan ya dulu? Enggak, di pasar besar. Besar-besar, iya. Tapi mananya? Tinggalnya di situ dulu. Kelas 1, kelas 2 balik lagi saya ke Bencirim. Oh. Kenapa pindah-pindah? Hah? Namanya gitu. Namanya tinggal yang apa ya? Udah garuk-garuk, udah lain itu, Dek. Pindah-pindah dulu. Akhirnya menetapnya di Tapanuli. Udah pindah satu, pindah-pindah, akhirnya pindah. Aku Tapanuli sama apa? Orang Jawa yang tinggal Tapanuli lawak sekarang. Ya, Wisnu ngomongnya udah kayak orang sana ya, kayak udah orang Toba ya. Istri pun marga Siregarnya. Oh. Horas leku gitu. Kalau dulu kalau di Menciri pun dua. Masih ada orang kita Karo, sekarang ada orang Karo lagi. Tapanuli. Itulah hidup ya kan, jalan-jalan aja kemana-mana. Dari kampung-kampung, sekarang dia tinggal di kampung juga kan gitu. Kalau Harry kemarin sering jumpa di sini sama Harry Susanto. Terakhir dia bawa atlet. Ada kejuaraan di sini, difasilitasi lah di sini, cari hotelnya. Ngurusin atlet apa sih, Harry? Hah? Ngurusin atlet apa? Atlet semua di Serdang lah. Semua olahraga. Masuk bak. Olahraga kalau nggak salah jabatan terakhir. Di Serdang, atlet di Serdang. Makanya sering dia ke Jawa, kemana-mana, bawa atlet lah. Oh. Kalau Parlianto, kelas berapa dulu? Parlianto. Budi, Agustin. Sekarang di Kalimantan itu. Orang, apa itu, pasar kecil, orang mana? Parlianto ya.
Tapi kita yang kecil. Dari Kalimantan di Brimob di sama apa nih? Palangkaraya. Ada ya, mirip banget sama anaknya ya. Hah? Ya Agus tuh mirip banget sama anaknya. Iya lah, kalau nggak mirip coba ada tetangga sebelah kawan lagi ya. Cantik anakmu Gus. Hah? Cantik anakmu lah. Iya wajar cantik bapaknya tengok lah kayak mana kalian pun ah. Iya bapaknya cantik juga. Hah? Cantik juga bapaknya. Bapaknya ganteng, mamanya cantik. Ditungguinnya aja bapaknya ya. Duh. Sayang bapak dia. Tunggunya, apalagi dengarnya kok ada suara perempuan. Langsung melotot dia kalau ada dengarnya suara perempuan. Aman deh, aman. Si Agus pandi dan cari perbaikan keturunan. Kelas berapa paling gede, Gus? Kelas 2 SMA. Udah gede ya. Anakmu seberapain? Udah gede. Ya, aku kelas 3 loh. Kelas 3. Kamu kelas berapain yang gede? Kelas 3. Iya. 3 apa? 3 SD. SMA. Okay. 3 SMA. 3 SMA lah. Ini anakku yang... Itu kelas berapa itu? Hah? Tengok itu di sini 6 itu. Kita Sihar, si Pinait itu kelas berapa? Kelas 5. Udah lumayan. Gak bisa itu. Gak bisa mulai jodoh-jodohkan lah. Kita biro jodoh apa? Iya. Jodohkan sama anak temen. Reuni kan bisa dijodohkan. Yang tak sampai waktu SMP ya sampai kalau orang anak-anak gitu. Iya. Ada. Tengok bacaannya, tulisannya itu. Udah lah yuk, nanti lagi kita lanjut ya pas hari H. Oke. Udah malam juga ini. Iya. Siap. Bapak-bapak mau terus lanjut kali ya. Ya udah, lagi. Kita udah minta. Kalau bisa Pak Siar lebih ke gurunya lah Pak Siar, nampakkan guru-guru yang ya. Saya rindu. Ya, gurunya juga. Seri Krina. Kurasa gurunya sudah enggak ingat sama kita ya. Ada Pak Ginting. Pak Ginting ada enggak? Iya, ada katanya ini. Ada. Idola banget si Pak Ginting, aku juga nungguin dia. Idola kalian tuh kan nungguin Pak Ginting. Kan dia paling muda kan dulu kan? Dulu iya, dulu dia paling muda. Mata pelajaran apa? Olahraga. Olahraga. Hah? Sama kesenian. Enggaknya ya? Apanya? Sumbat ya. Kadang suka kesenian. Tengok olinya. Baru ganti oli kok. Oke. Abang nak semua. Udah adik. Oh,